Iya, ada sebenarnya dua mangga dingin, jaminan makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada berada di Akar Sewo atau Pohon Sewo. Lokasinya ada di Majalengka, dekat persis di kediaman petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Alas Sewo ini memiliki cerita dan banyak beragam cerita yang konon dipercayai sebagian masyarakat Pajajaran yang cukup terkenal angker atau banyak anehan. Siapapun yang ada atau bersemedi di bawah pohon sewo ini, kita akan buktikan nanti malam. Sorot iku. Kan nyorot ya buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan tim kami, yaitu MTKP, yang mana pada malam hari ini kita akan napak tilas, yaitu pohon atau bisa disebut dengan hutan alas sewu, yang mana alas sewu itu, hutan alas sewu itu terletak di desa Pajajar yang dulu tempat persinggahan Prabu Siliwangi. Alas sewu itu terkenal dengan kemistisannya. Maka di sini dari tim kami akan menelusuri tentang alam-alam gaib yang ada di sini. Dari kami, dari tim, sudah menempatkan 3 orang. Sekarang lagi bertafakur di atas, yang letaknya tadi di pohon akar seribu. Maka nanti di situ akan terjadi apa, atau ada terlihat keanehan-keanehan apa, nanti kita bisa ikuti perkembangannya di channel kami. Jangan lupa subscribe untuk channel kami MTKP. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di tempat lokasi pohon seribu yang nantinya kita akan menaruh 3 orang untuk mencoba bertafakur di bawah pohon seribu ini. Dan jam 4 subuh kita akan jemput ke sini untuk menjemput 3 teman kita. Tempat ini konon terdengar angker, banyak mitos-mitos yang belum terkuak. Pohon seribu ini ada di wilayah area petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Sepertinya teman kita sudah siap untuk kami tinggalkan dari tempat ini untuk bertafakur. Kita akan turun ke tempat peristirahatan kita. Kita tinggalkan 3 orang di sini untuk agar lebih khusyuk, dan kita akan cari tahu setelah penjemputan
jam 4. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan dialami oleh mereka bertiga. Tapi kita pantau, insya Allah tidak ada apa-apa, tidak ada halangan satu apapun. Hanya kekuatan Allah lah yang maha kuasa, yang maha segalanya. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Wahai para pecinta MTKP, tadi sore kita sudah menaruh teman-teman kita di tempat yang cukup lumayan untuk uji nyali dan juga untuk terdapat, yaitu di tempat pohon seribu. Mungkin ya waktunya sudah ditentukan, sekarang sudah jam 3:30, tadi masuk ke atas jam 12, sekarang alhamdulillah sudah selesai. Sekarang sudah jam 3:30, mungkin kita sekarang akan menjemput teman kita, saudara kita yang ada di atas pohon seribu. Oke, terima kasih. Masih di MTKP channel, kita terus ikuti selanjutnya. Ya, sekalian. Kita mencoba turun, sudah menjemput ketiga orang. Kita coba turun. Ini dia. Dia di Jakarta ini. Ini.
apa bener gak jadi siapa dan ini mau penasaran ya terus di anu apa ya. Bukan mau ke mah intinya mau kuda. Salam. Alhamdulillah. Malam ini kita sudah menjalankan pencocokan ketika rekan kita sudah berhasil. Jadi dalam ini ketika rekan kita mencoba untuk bertafakur untuk wiridan dan intinya adalah mendekatkan diri kepada yang kuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun sesuatu yang mereka alami, jadikanlah semua pengalaman yang rekan-rekan alami ini sebagai pembelajaran dan juga pengalaman bersama ilmu, karena kita semua pasti membutuhkan yang namanya ilmu dan pengalaman. Adapun apa yang dirasakan, ya tinggal kalian saring masing-masing kejadian-kejadian atau kejanggalan-kejanggalan yang telah dialami sewaktu tadi bertafakur di pohon seribu. Ini alhamdulillah tidak kekurangan satu apapun, ini alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Sudah itu saja. Terima kasih para pemirsa MTKP. Jangan lupa kita mendapatkan keberkahan, umur panjang, sehat, rezeki yang barokah. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe dan like-nya. Jangan lupa. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.